أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan kitab Taharah, bab seputar wudhu. Rangkaian berikutnya kata beliau halaman 74, mashur ra'si ruknun min arkan wudhu, mengusap kepala merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun wudhu. Rukun itu adalah janibus syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat, pondasinya. Kalau pondasinya enggak ada, roboh bangunannya di atasnya. Jadi kalau wudhu tanpa mengusap kepala enggak sah wudhunya, karena dia rukun. Dibedakan ya, rukun dengan syarat. Bedanya apa? Rukun itu di dalam amalan, syarat di luar amalan. Itu seringnya dibedakan dengan seperti itu. Seperti syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Rukun sholat membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Menghadap kiblat di luar sholat, sebelum sholat. Itu berarti menghadap kiblat syarat sahnya sholat. Sedangkan Al-Fatihah rukun, inti daripada sholat. Nah, para ulama memisahkan dengan cara tadi itu. Kalau rukun di dalam amalan, syarat di luar amalan. Mafhum? Naam. Kita lihat bagaimana mengusap kepala ini. Kata beliau, dalla ala dzalikal kitab as-sunnah wal ijma'. Yang menunjukkan hal tersebut adalah Al-Qur'an was-sunnah dan ijma'. Bahwasanya mengusap kepala adalah rukun. Ammal kitab faqulu ta'ala. Adapun dari Al-Qur'an, maka perkataan Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Mengusap beda dengan mencuci. Jadi kalau mengusap, air yang ada di tangan kita, kedua telapak tangan kita, itu enggak banyak. Jadi jangan ngambil air seperti ini, afan. Ngambil air seperti ini kemudian ditumpahkan ke kepala, bukan gitu. Cukup dibasahi dua telapak tangan kita, diusapkan. Dari telapak itu dulu kan? Diusapkan mulai dari apa? Nah, kepala bagian depan sampai belakang tengkuk, balik lagi ke depan, putarkan. Ini yang paling mudahnya. Nah, barakallahu fiik, jari telunjuk ini masuk ke dalam, paham ya? Ibu jari di punggung telinga. Ini namanya punggung telinga namanya ya. Jadi gini, afan. Ke belakang sama tengkuk, maju ke depan lagi, putarkan. Seperti ini. Fungsinya apa? Kenapa kok dimasukkan jari telunjuk ke dalam daun telinga ini, barakallahu fiik? Kalau ada kotor-kotoran atau ada kotoran situ, hilang. Faham ya? Kemudian kalau ada kotoran nempel di punggung-punggung telinga juga hilang dengan jempolan tadi itu. Mafhum? Naam, seperti itu. Itu pendapat yang kuat. Nanti disebutkan pendapat Syafi'iyah yang membolehkan hanya mengusap ujung kepala saja. Faham ya? Ternyata itu nanti pendapatnya lemah, ternyata hadisnya itu, naam barakallahu fiik, itu ketika dia pakai sorban. Paham ya? Jadi kalau pakai sorban, sorbannya naikkan dikit gini, kemudian ujung boleh, siap. Paham ya? Nah, seperti itu. Nanti kita lewati insya Allah ta'ala. Jadi enggak seperti orang awam yang jauh dari ilmu, kadang cuma digini-ginikan itu ya, itu kurang tepat. Mafhum? Naam. Karena nanti pendapat yang kuat digabung langsung antara apa? Kepala kemudian mengusap apa tadi? Telinga tadi. Enggak dipisahkan. Enggak gini-gini kemudian itu kurang tepat. Kita lihat biar tambah jelas. Wa amma sunnatu fa ma dzakara al-mu'allif min hadits Utsman wa Abdullah bin Zaid anhuma wa za'an ghairihima. Kita lewati hadisnya bahwasanya bada abi muqaddami ra'sih, diawali dengan apa? Bagian kepala paling depan, kemudian dikebelakangkan seperti tengkuk, dibalikkan ke depan sebagaimana semula, baru diputarkan dengan apa? Dengan putaran yang sudah kami sebutkan tadi itu. Kita lihat nanti. Wa amal ijma' faqala al-Mawardi rahimahullah, mashur ra'si wajibun bil kitab was sunnah wal ijma'. Berkata Imam al-Mawardi rahimahullah, mengusap kepala itu wajib
dengan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Wa hakadha naqala al-Ijma' aidan At-Tahawi. Demikian juga menukilkan ijma' juga Al-Imam At-Tahawi wa Ibnu Abdul Barr wa Ibnu Rusydin wa Ibnu Qudamah wa Nawawi wa ghairuhum. Banyak dari kalangan ulama yang menukilkan ijma' bahwasanya mengusap kepala itu adalah apa? Perkara yang wajib, bahkan rukun daripada rukun-rukun wudu. Mafhum? Ingat-ingat ya, tidak perlu dengan air yang banyak karena mengusap. Beda dengan apa? Naam, mencuci. Makanya para ulama menguatkan sesuai dengan dalil yang ada, mengusap kepala cukup sekali saja. Jangan diulang-ulang. Kalau mengulang-ulang itu nanti jadinya mencuci. Bisa dipahami? Naam, nanti sebutkan oleh beliau. Yang berikutnya, al-qadrul wajib mas'uhu minar ra's. Ewa. Batasan wajib mengusapnya orang tersebut kepalanya. Batasannya sampai mana gitu loh. Apakah full dari depan sampai belakang, atau boleh depannya saja, atau tengahnya, atau belakangnya saja? Pendapat yang kuat sebelum ana bacakan adalah ta'mim. Ta'mim itu menyeluruh. Dari depan ke belakang, balik ke depan lagi, diputarkan. Mafhum insyaallah? Naam. Itu pendapat yang kuat. Nanti beliau sebutkan pendapat yang pertama. Al-qawlu awal ini pendapat yang kuat. Wujubu mashi jami'i fi haqqi kulli ahadin. Wajib mengusap semuanya, semua kepala tadi. Naam barakallahu fiik, pada hak setiap orang. Maksudnya laki-laki atau perempuan sama. Wa huwa qawlu Malik wa Ibnu Ulayyah wa Ahmad wal Muzani. Ini pendapat Malik, Ibnu Ulayyah, Imam Ahmad al Muzani. Dalil hadza, dalilnya adalah ma taqaddama dzikruhu, yang sudah kita lewati penyebutannya, fil mas'alah qabla hadhih, pada permasalahan sebelum ini. Minal ayah wal hadis, sudah kita lewati semuanya pada hadisnya siapa? Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, sudah kita lewati dulu ya. Nah, tata cara mengusap kepala bagaimana? Wal ba' fi qouli ta'ala, ini penting ini. Dan ba, huruf ba pada perkataan Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, ada huruf ba atau tidak itu? Wamsahu biru'usikum, ada ba kan? Nah, ba di situ apa maknanya? Lil ilsaq la lit tab'id, ini penting ini. Ba yang mana ilsaq? Ilsaq itu adalah apa? Menempel semuanya. Paham ya? Bersentuhan semuanya. Bukan tab'id, bukan maknanya sebagian. Tab'id itu artinya sebagian. Kalau maknanya sebagian, berarti sebagian kepala itu. Paham maksudnya? Jadi maknanya ilsaq, ta'mim, menyeluruh. Eh? Paham ya? Nah, menempel semuanya. Bisa dipahami? Bukan tab'id. Kalau diartikan baknya tab'id, berarti sebagian kepala cukup. Padahal pendapatnya kuat, cukup atau tidak? Sebagian saja, enggak cukup. Paham? Semuanya. Kaqouli ta'ala, wal yattawafu bil baitil atiq. Lihat itu. Sama-sama baknya. Hendaknya mereka tawaf mengelilingi apa? Baitul Atiq, Ka'bah. Apakah orang kalau tawaf itu cuma sebagian saja atau mengelilingi Ka'bah full semuanya? Full semuanya. Melingkar kan? Nah, barakallahu fiik, 7 kali putaran. Bukan sebagian saja. Pakai baknya berarti maknanya apa? Ilsaq wa ta'min. Wa minal ma'lum anna tawafa la yujzi bi ba'dil bait, sahih. Termasuk perkara yang sudah diketahui bahwasanya tawaf itu tidak sah dengan sebagian Ka'bah saja. Jadi dia mengelilingi cuma ujungnya saja misalkan. Paham ya? Naam. Tidak sekeliling semuanya. Nah, itu enggak sah. Wa kadza ihtajju bi haditsi Abdullah bin Zaid alladzi dzakara al-muallif. Dan demikian pula, seperti itu pula mereka berhujjahkan dengan dalil, dengan hadisnya Abdullah bin Zaid kita lewati yang disebutkan oleh muallif. Wa fihi, dalam hadis tersebut, summa adkhala yadayhi, perhatikan ini ya. Kemudian beliau masukkan kedua tangannya, famasaha bihima ra'sah. Kemudian beliau mengusap kedua dengan kedua telapak tangannya kepalanya. Mafhum? Naam. Fa aqbala bihima wa adbara maratan wahidah. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Naam, beliau mengawali pertama kali dengan keduanya. Kemudian dibalikkan lagi sekali aja. Paham ya? Maksudnya apa? Naam, dari depan ke belakang, belakang ke depan itu dihitung sekali gitu. Paham ya? Bukan dua kali itu ya. Karena sekali mengambil air. Kedua telapak tangan dibasahi, berapa kali? Sekali udah. Kemudian dipakai untuk mengusap kepala.
diawali dari depan ke belakang, maju ke depan lagi, diputarkan tadi itu dihitung sekali. Saya pahami ya, enggak mengambil air lagi maksudnya. Mafhum? Naam. Kita lihat. Kata beliau fi riwayah dan riwayat yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sih, ini jelas sekali. Beliau mengawali dengan apa? Bagian kepala yang paling depan. Sebagian nanti adalah nasiah-nasiah itu yang dekat ubun-ubun ini. Paham ya? Naam. Ya, globalnya bagian kepala yang paling ujung paling depan ini. Mafhum insyaallah. Naam, kita lihat di sini. Hatta dhahaba bihima ila qafah, hingga beliau membawa kedua telapak tangannya ini kemana? Qafah, tengkuknya. Qafah itu tengkuk belakang ini, leher, bagian belakang tengkuk namanya ya. Naam. Tsumma raddahuma, kemudian beliau mengembalikan dengan kedua telapak tangan tadi, hatta raja'a ila al-makani alladhi bada' minhu, sampai kembali ke tempat yang beliau mengawali dengannya. Ya kan? Dari depan tadi kembali ke depan lagi. Mafhum, barulah diputarkan tadi ya. Wa hadzal haditsu bayanun lima ajmala fil ayah. Hadis ini penjelasan tentang apa? Sesuatu yang masih global pada ayat yang sudah kita baca, wahya wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Caranya bagaimana? Dijumpai dalam as-sunnah. Ini bantahan untuk apa? Kelompok jis jamaah ingkar sunnah. Mafhum? Di dalam Al-Qur'an enggak ada kan tata cara mengusap kepala bagaimana? Umum ini kan. Ternyata dijelaskan dalam as-sunnah caranya apa? Diawali dari kepala bagian depan, mundur belakang sampai tengkuk, balik ke depan lagi, baru diputarkan dengan apa? Jadi telunjuk dan juga jari ibu jari tadi. Mafhum insyaallah? Kita lihat. Al-qaulustani, ini pendapat yang lemah, yang pendapat yang kedua ini. Yujzi mashu ba'd ar-ra's. Sah dan cukup mengusap sebagian kepala. Nah, ini yang dipakai sebagian orang awam pendapat ini. Jadi ujungnya tok cukup ini. Paham ya? Nah, enggak perlu ke belakang. Wa ruwiya hadza an Ibnu Umar. Riwayat ini ternyata diriwayatkan dari Ibnu Umar, wa huwa qaulul Hasan Basri, dan ini pendapat Al-Imam Hasan Basri was-Tsauri, dan pendapat As-Tsauri wa Dawud adz-Dzahiri, wa huwa madzhab Syafi'iyah. Ini madzhab Syafi'iyah. Wa Abi Hanifah, dan madzhab Abi Hanifah, qala Syafi'iyah fil ba'd, berkata Syafi'iyah pada sebagian tempat, huwa ma yaqa'u alaihi ismul masah wa in qalla. Yang namanya mengusap itu adalah sesuatu yang terjadi yang namanya apa? Mengusap walaupun sedikit. Intinya apa mengusap katanya? Perhatikan ya, Syafi'iyah mengatakan intinya kan mengusap walaupun sedikit, gitu loh. Jadi enggak harus semuanya kata mereka. Wa qala Abu Hanifah rub'ur ra's. Kalau Abu Hanifah mengatakan seperempat kepala aja. Paham ya? Seperempat kepala. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, qadru salasi asabi bi salasi asabi. Sebagai riwayat yang lain, nah ukurannya apa? Tiga jari dengan tiga jari. Jadi, nah ya, sementing apa? Yang penting terusap walaupun hanya apa? Seukuran tiga jari. Jadi pahami ya? Nah seperti itu. Wa riwayat anhu qadru nasiyah. Riwayat juga darinya, antara riwayat yang nukilkan dari Abu Hanifah juga, nah seukuran nasiyah-nasiyah itu ubun-ubun. Jadi walaupun sedikit yang ubun-ubun ini kena, udah selesai. Paham ya? Diusap ini aja udah. Paham ya? Nah, dalil hadzal qaul, dalil pendapat ini, dipahami baik-baik dalilnya ini. Hadis Mughirah, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, wa fihi, di dalam hadis tersebut ada lafaz tawaddo'a sallallahu alaihi wasallam fa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah wa 'ala al-khuffain. Penting ini. Paham ya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu berwudu, kemudian beliau mengusap bagian nasiyah, bagian kepala depan ini, ubun-ubun ini. Naam, dan di atas imamahnya. Jadi diusap sininya, kemudian imamahnya. Faham? Naam, wa 'alal khuffain, baru beliau juga mengusap di atas khuffain. Di atas kedua khuf. Kedua khuf, kedua naam barakallahu fiik, semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit itu khuf. Dan definisinya para ulama telah menjelaskan, yang namanya khuf itu di atas mata kaki. Faham ya panjangnya? Jadi kaos kaki pun yang normal biasanya di atas mata kaki. Mafhum? Nah, oleh karena itu sebagian mereka yang kaos kaki yang di bawah mata kaki itu enggak masuk. Paham ya? Nah, karena khuf yang masyhur ma'ruf itu di atas mata kaki panjangnya. Mafhum? Sepatu dikiaskan atau tidak? Pendapat yang kuat tidak dikiaskan. Paham ya? Nah, sepatu sendal dilepas. Kaos kaki na'am. Nanti insyaallah kita lewati nanti kalau dimudahkan nanti kalau dibahas nanti.
Ar-rajih pendapatnya kuat ini yang perlu dipegang ini. Huwal qawlu awal, itu pendapat yang pertama. Wa huwa ta'mim, yaitu mengusap secara menyeluruh. Sebagaimana yang sudah kami contohkan tadi ya, menyeluruh. Diawali dari bagian depan kepala, mundur ke belakang sampai tengkuk, balik ke depan lagi, baru kita putarkan apa? Jadi telunjuk masuk ke dalam daun telinga ini, kemudian ibu jarinya di punggung telinga. Paham ya cara mutarkannya? Insyaallah paham, insyaallah. Naam. Kata beliau, lima setel lebih. Nah, maksudnya ada ta'mim sebagaimana mereka berdalilkan dengannya. Ini pendapat yang kuat. Wa amal istidlal, bantahannya lihat ini. Wa amal istidlal ashabul qolistani. Adapun pendalilan, pendapat yang kedua, yang katanya cukup sebagian tadi, dibantah di sini. Fahwalam, bahkan di situ tidak cukup dengan mengusap ubun-ubunnya saja. Enggak cukup dengan mengusap bagian ujung kepala saja. Bal masaha ma'ahal imamah. Bahkan mengusap bersamanya imamah. Paham ya? Ada sorbannya di situ. Nah, jadi ujungnya usap, kemudian sorbannya sekalian. Mafhum? Nah, seperti itu. Jadi kalau sorbannya, memang ada beberapa pendapat, apakah sorbannya harus dinaikkan ke atas, atau cukup dipakai seperti ini misalkan. Nah, barakallahu fiik, sebagian mereka ada yang mencukupkan dengan intinya diusap sorbannya langsung ke telinga. Ada yang mengatakan dinaikkan ke atas sehingga apa, ujung kepalanya kena. Lalu kemudian diusap dikit baru ke atas. Paham ya, seperti itu. Nah, ini pendapat yang kuat ya. Kita ambil satu lagi ya. Hal yukarrir masar ra's, apakah perlu terulang-ulang mengusap kepala sekali saja atau diulang-ulang? Kalau yang lainnya kan 3 kali sempurna, 2 boleh, 1 wajib. Ya kan? Kumur-kumur misalkan. Wajah, tangan, kaki, 1 wajib, 2 boleh, 3 sempurna. Paham ya? Nah, tapi kalau untuk kepala berapa kali? Al-qaul awal, pendapat pertama, la yukarrar, tidak terulang-ulang. Wa inna ma yamsah maratan wahidah, hanya saja dia mengusap sekali saja. Wa huwa qaul jumhur ahli ilmu, ini pendapat yang kuat ini. Ini pendapat mayoritas ahli ilmu, bahwasanya cukup mengusap sekali saja. Hujjatuhum, dalil mereka, ahadits katsirah, hadis yang sangat banyak. Fis sahih, di dalam sahih Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Wa kharij sahih, dan juga di selain Sahih Bukhari Sahih Muslim. Naam, tasifu wudhu'a Rasulullah SAW, yang mensifati wudhu'nya Rasulullah SAW, laisa fiha tikrarul masah. Lihat ini, tidak ada pengulangan pengusapan. Jadi masalah mengusap sekali aja enggak ada pengulangan. Min dalik, naam, di antaranya adalah madzakarul muallif huna min hadis Utsman wa Abdullah bin Zaid, kata lewat semuanya, wa hadis Ali radhiyallahu anhu 'inda Abi Dawud wa ghairihi fi sifati wudhu'i Rasulullah SAW, dan kata lewat semuanya. Wa fihi, di dalam hadis tersebut ada lafaz famasaha bi ra'si maratan wahidah, penting ini. Kemudian beliau mengusap kepalanya berapa kali? Sekali saja. Maratan wahidah itu, sekali saja. Wal hadis sanaduhu sahih, hadisnya sanadnya sahih, wa huwa fi sahih musnad li syekhina rahmatullah alaih, Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i. Kata Syekh Zaid al-Usabi di dalam sahih musnad hadisnya. Al-qaul tsani, ini pendapat yang lemah. Yustahabu takrarul mas'ala salasan. Lihat ini. Dianjurkan, disunahkan mengulangi pengusapan 3 kali. Ya, dia 3 kali mengusap kepala. Wa huwa madzhab Syafi'iyah wa riwayah an Ahmad, ini madzhab Syafi'iyah dan riwayat dari Imam Ahmad. Hujjatuhum, dalil mereka, ma jaa fi ba'dil ahadits, yang datang dalam sebagian hadis, wa fiha takrarul mas'ah, di dalam hadis tersebut ada penyebutan pengulangan mengusap kepala. Wa hiya imma dha'ifah wa imma ghair mahfudah, di garis itu, imma hadis tersebut yang menyebutkan pengulangan mengusap kepala itu imma dha'ifah, lihat ini, imma hadisnya lemah, wa imma ghair mahfudah, imma hadisnya tidak apa, tidak terjaga, tidak apa, tidak sahih. Sama aja, yang terjaga, yang ada, yang tercatat itu adalah apa, mengusap hanya sekali saja. Mafhum? Kalaupun ada penyebutan 3 kali mengusap, itu hadisnya imma lemah, imma nabarakallahu fik ghair mahfudah, tidak terjaga, kesahihannya tidak terjaga. Ar-rajih yang kuat, huwal qaul awal, pendapat pertama, itu pendapat jumhur, wa huwa ikhtiyaru Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim Asy-Syaukani, masyaallah. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Al-Imam Syaukani rahmatullah alaihim ajma'in. Mengusap berapa kali? Sekali saja. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna hadha mashun,
karena sungguhnya ini adalah mengusap, wal mashu la yusan fihi takrar, lihat ini. Sedangkan mengusap itu la yusannu, tidak disunnahkan mengulang-ulang, kamasil khuf, seperti mengusap khuf. Mengusap khuf berapa kali? Mengusap khuf berapa kali? Sekali aja. Wal mashu fi tayammum, dan mengusap pada tayammum, ketika antum tayammum, berapa kali mengusapnya? Sekali aja. Wa masul jamirah, dan mengusap perban, tahu perban ya? Perban biasa orang luka ada perbannya itu kadang-kala lo tidak mampu kan diusap. Nah, itu juga cukup sekali aja. Wa ilhaqul masah bil masah aula min ilhaqihi bil ghusl, sahih. Dan mengikutkan mengusap dengan mengusap itu lebih pantas daripada mengikutkan dengan mencuci. Li'annal masha idza karrara kana ka ghusl. Dikarenakan yang namanya mengusap itu apabila terulang-ulang, maka seperti mencuci. Nanti ujung-ujungnya basah kayak orang dicuci itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Mafhum? Nah, itu kesimpulannya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu assalamatal afiyah. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah rabbil alamin.